Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Indoor Multifunction Stadium. Memasuki awal April ini, progres pembangunan IMS sudah hampir rampung, di mana saat ini terlihat untuk single seat stadium sudah full terpasang dan beberapa perapian di area pengerjaan rel untuk tribun lipat mulai difinishing dan dirapikan. Selain itu terlihat juga floor lapangan utama mulai dikerjakan. Nantinya, untuk floor lapangan utama akan dibuat sesuai dengan standar FIBA karena akan digunakan untuk ajang Piala Dunia Basket 2023, di mana Indonesia mendapat mandat menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 bersama dengan Filipina dan Jepang. Diketahui, IMS ini dibangun dengan kapasitas mencapai 16.500 penonton dan sudah full single seat. Selain itu, fasilitas di dalam IMS juga terdapat AC untuk mendinginkan dan menjaga suhu tribun agar semuanya merasa nyaman saat berada di dalam IMS. Untuk atap stadion juga sudah rampung dikerjakan, begitupun dengan fasad stadion. Saat ini progres pengerjaan berfokus pada pengerjaan lapangan utama dan lapangan latih. Selain untuk olahraga basket, IMS juga dapat digunakan sebagai lapangan voli, badminton, futsal, MMI, konser dan acara kebudayaan lainnya. Sehingga IMS ini memiliki banyak kegunaan dan bisa digunakan kapanpun, apalagi seat di tribun 1 menggunakan jenis seat portable atau tribun yang bisa dilipat, sehingga dapat menyesuaikan luas lapangan. Diketahui, pembangunan IMS ini menghabiskan biaya mencapai 680 miliar rupiah dan ditargetkan rampung pada bulan Juni 2023, di mana proyek ini dikerjakan secara KSO oleh PT Nindya Karya, PT Adi Karya, dan PT Penta. Di sisi lain, Indonesia dikabarkan bakal mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2023. Federasi Futsal Indonesia FFI dikabarkan telah resmi menyerahkan formulir penawaran atau bidi menjadi tuan rumah AFC Futsal ASEAN Cup 2023. DNA besar kemungkinan venue yang diajukan adalah IMS karena memiliki fasilitas dan sarana yang mumpuni sehingga layak digunakan untuk event terbesar tersebut. Kita doakan semoga progres pembangunan IMS ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.